Aduh. Hai Teh Rison, apa kabar? Halo, halo. Gimana rasanya balik dipanggil untuk jadi streaming PB? Gue seneng banget, parah dipanggil sama tempe, mas seneng banget gue. Hei, wey. Aduh, CODM gimana? Masih jalan? Nah, ini udah bubar nih. Aduh. Ini pakai pakai bajunya. Kok masih pakai bajunya? Udah enggak ada baju lagi, Cuk. Wah, buset. Ah, berarti lu udah enggak di boom lah ya. Udah enggak CODM. Udah enggak. Nah, lu sendiri kan salah satu YouTuber terkenal nih di Indo. Bisa bilang. Oh, enggak lah, lebih terkenal TP lah. Terkenal sih ya, gara-gara apa? Kasus ya, sama Dylan. Sama Warpa. Ya, terkenal banget sih. Ya. Kenapa si TP seneng banget ya? Nah, lo sendiri menyikapi waktu diundang pertama kali, lo diundang sama TP? Iya, gue di DM sama TP tentang PBAC. Nah, waktu lo dijelasin apa yang lo pikirin? Anjir, gue gak dibayar nih bangke gitu loh, atau gimana tuh? Sebenarnya gue apapun itu yang berbau dengan charity, gue it's okay, benar-benar okay aja. Kalau misalnya memang gue tahu apa yang mesti gue lakukan dan memang itu masih connect kayak. Kemarin beberapa sebulan yang lalu gue juga sempat cari di streaming di salah satu bentar Gojek gue nyampe, mohon maaf banget nih. Sorry banget. Selah. Tenang. Memang masih bermasalah ya ternyata ya. Masih tolol lah, walaupun gak tolol dulu masih tolol lah. Iya. Semoga tidak lagi mengalami kesalahan atau kerugian lah dia ya. Semoga bertobat. Aduh. Iya. Tapi kalau untuk Cita, sorry Cit, lu sendiri itu memang bikin kontennya atau live streaming doang? Dua-duanya. Halo. Oke. Maaf ya. Udah bisa ngobrol? Udah aman. Gojekin apa, Bro? Tada! Apa tuh kondom? Rokok dong. Ini kotak kan soalnya gitu. Tadi pertanyaannya apa? Tadi ya? Lupa anjir. Oh, rasanya PBAC ya? Nah, waktu lu ditawarin PBAC apa yang pendapat lu, terus apakah lu ngerasa ini gua rugi nih enggak dibayar? Iya. Kalau gua pribadi apapun yang berhubungan dengan charity dan asalkan memang duitnya disalurkan dengan benar dan gue tahu orang-orang yang dibantu itu yang bagian mana gitu, jadi nggak asal istilahnya gimana ya, jadi udah tahu tuh, udah pasti tuh bantuannya kemana, gue pasti oke. Mau dibayar mau enggak, gue nggak peduli. Oke. Karena emang bagian kalau untuk charity gue selalu mensupport apapun charity itu, mau itu point blank. Kayak sebulan lalu juga gue pernah ikut charity yang dibikin sama Matt yang Bubu Gaming. Nah, gue juga berpartisipasi di situ. Oke, berarti sama lah kayak Citra juga. Tadi dia juga udah bilang bahwa ya udah fun aja, emang nggak mikirin mau dibayar atau enggak ya. Ya. Gitu. Terus kalau ini charity mulu, bukan charity mulu. Kalau misalnya kalian charity terus-terusan gitu, lu dapat duitnya dari mana nanti? Gua dapat duitnya. Ya di luar YouTube gue, maksudnya. Puji Tuhan masih ada beberapa penghasilan yang cukup untuk gua hidup gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya charity mulu, justru gua senang gitu. At least maksudnya di luar sana masih banyak banget orang yang membutuhkan daripada gua, yang dimana mereka membutuhkan bantuan kita juga para streamer, atau yang lebih istilahnya kondisinya lebih baik daripada mereka. Jadi charity mulu juga nggak apa-apa. Ayo kalau mau charity mulu. Oke lah, nanti kita undang, kita bikin ya Bom charity buat Harrison. By the way, kalau kalau Citra sendiri gimana tuh? Kalau misalnya charity terus kan, ya artinya pendapatan juga agak minus lah ya. Nah, lu dapat duitnya nanti dari mana? Kalau charity terus ya nggak apa-apa kan, itu kan hal positif kan. Kalau udah masalah dapat uang, kan aku bisa ada usaha warnet. Alhamdulillah cukup lah ya. Oh, berarti masih tercukupi lah ya. Iya. Ada yang salah, cuma gue gak enak nanyanya. Nanti aja lah gue tanyanya ya, pas lagi off air. Nah, untuk pengangguran ini boleh gue. Boleh, santai aja. Boleh. Buat temen gue nih, yang lagi pengangguran nih. Lu kan
pengangguran nih bro, sorry nih untuk remote. Lu ntar kalau charity terus gimana cara dapat duitnya lu? Apa? Ya. Apa dulu mulai jadi tester juga. Tanya aman. Apa? Gimana? Ulangin suara lu kayak robot. Halo? Nah. Halo? Halo? Nggak apa-apa. Dulu waktu pertama jadi caster juga bayarannya pakai salaman doang. Jadi ya udahlah ya. Wah, gila corak colongan bangke. Nah, kalau Sacing sendiri nih. Iya, jadi enggak mah. Sacing. Kan lo sendiri kan dari PLZ Beto nih, ya kan? Lo udah kayak ngeluarin duit 20 juta. Itu Zepeta atau lu duit pribadi? Jelas kalau duit pribadi itu gua enggak sanggup Zepeto pastinya. Oh, gitu. Zepeto enggak ada ini, enggak ada niat pengurangan karyawan gitu. Pengurangan karyawan karena udah dikit enggak bisa dikurangin lagi. Gue kok sedih ya. Mas lu ngomong kayak gitu ntar teman gue yang lain yang deg-degan, bukan yang ini. Jangan. Enggak. Gua sorry ya. Agak gimana gitu, sorry. Tapi emang beneran serius sedikit karyawannya. Oh gitu. Tidak ada potong gaji gitu karena kan harusnya ikut kena imbas ekonominya ya secara bisnis karena corona ini ya kan, rata-rata semua kantor kan kalau enggak PHK ya potong 50%. Nah, Zepeto sendiri kayak gitu juga enggak? Alhamdulillah Zepeto Indonesia masih cinta karyawan, enggak ada yang dipotong. Enggak ada yang dipotong. Oke, berarti pembelian vouchernya lagi bagus nih. Karena komunitasnya juga cinta sama Zepeto, beli cash mulu. Tapi lupa sama influencer-nya. Tadi ada yang bilang sama casternya. Tadi ada yang bilang enggak, lupa sama caster sama lupa sama streamer. Gimana? Streamernya. Tiba-tiba mati gitu. Tiba-tiba mati headset. Gimana, Pe? Tolong curhat colongannya diperjelas, Pe. Ya sekedar janji aja sih, sampai sekarang cash in game yang dijanjikan dari dulu itu cuma sekedar janji. Wih, aja. TP-nya jadi banyak. TP semua mukanya. Gila. TP semua. TP jadi kakek bunsin. TP semua. Wih. Gimana nih atas gua dah? Atas gua jadi berubah anjir. Aduh, ini fans TP ya nih produser gua ya. Apa masih enggak terima ya, dibantai-bantai? Hah? Bilang dong kalau enggak ini. Tapi Tyrison, lu kapan comeback PB? Atau emang sebenarnya lu ini masih main PB tapi enggak pernah di live, enggak pernah dijadiin konten? Sebenarnya kalau misalnya main PB itu beberapa kali masih main. Bahkan kan gua sempat streaming lagi sama TP. Kan gua join Noki juga kan. Main-main bareng, cuma kalau misalnya untuk jaring konten jujur aja gue udah rada bingung mau bikin konten apa di PB. Jadi lo kalau memang gue akhir-akhirnya bikin kontennya ya malah gak jelas gitu, gue di rumah doang nge-vlog, kayak gue ada bikin konten 19 detik doang kayak instastory gitu. Jadi emang kalau untuk justru kalau untuk konten gue sekarang lebih jarang gamingnya, ada gamingnya cuma udah jarang banget game-game FPS kayak dulu. Oh gitu. Kalau dulu kan lumayan banyak tuh Tyrison. Tapi alasannya bukan karena ini, bukan karena udah ketinggalan jauh dan nggak bisa ngejar lagi Cawi Guna sama TP. Wah, udah TP mah udah nggak kejar dah. Ampun. Ya mah. Kalau Cawi Guna gimana? Cawi Guna kangen banget gua. Hah? Kalau apa Cawi Guna? Cawi Guna dia maksudnya? Siapapun yang naik karena poin blank apapun yang kayak Cawi Guna naik banget sih, menurut gue dia benar-benar konsisten. Di mana ketika awalnya gue mulai PB terus gue spam, gue berhenti nge-spam konten PB, dia tetap lanjutin. Jadi menurut gue ya udah emang dia udah konsisten, itu emang udah waktunya untuk dia senaik itu. Gitu. Tapi dari Citra sendiri memang dari awal sampai sekarang kontennya PB terus. Iya. Gak ada konten lain gitu. Konten sih PB terus, kalau masalah live ada game-game lain. Kayak apa tuh contohnya? Jarang. Contohnya apa? Game-nya. Waktu itu pernah Free Fire, CODM, PUBG Mobile pernah. Oh, FPS ya rata-rata ya. Oh gitu. Tapi lu dari dulu pas zaman ZP atau awal-awal itu juga nge-streaming juga? Iya. Di supportnya sama Garena? Garena, Zepeto. Iya, di support. Di support. Sama Garena di support enggak? Kok aku enggak, Cit? Tuh,
Mas, dengerin tuh kan. Ya kan gua cuma nanya. Headset lo mati. Makanya P. Kalau streaming jangan curhat mulu, main PB-nya. Oke, okay. Nih. Gua curhat mulu, curhat ngomongin kehidupan mulu. Gimana mau disupport?